melaksanakan press release terkait dengan pengungkapan kasus yang terjadi pada bulan November 2021 dengan TKP-nya di wilayah Kecamatan Gunung Bintang Hawai di Desa Dipakali. Kemudian korban meninggal dunia atas nama Syariah, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamatnya juga sama di Desa Dipakali. Dengan proses yang agak sedikit lama, kurang lebih 3 bulan, kasus ini bisa terungkap. Perlu disingkat bahwa SJ ini memiliki hubungan dengan korban dan sudah berjalan beberapa lama dengan karena ada sedikit ketersinggungan sehingga SJ melakukan perbuatan penganiayaan. Dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun untuk 338 ya. Untuk pasal 351 ayat 3 nya menjadikan matinya seseorang dia bisa dihukum penjara 7 tahun.